Jadi kita lagi makan. Teman-teman mau lihat nggak suamiku makan apa? Dia makan pete. Nah, dia tuh bule tapi hobinya pete. Baby, we call this pete, baby. Pete. Very nice. It's very nice. Dia suka pete. Do you like pete? At the minute, I love it all. Yeah. Oh, really? Oh, thank you. Very nice, yeah. Dia senang ini pete, ternyata teman-teman bule ini senangnya pete. Lihat, makannya lahap banget. Tadi aku masak juga ini ikan, pakai ikan goreng tapi aku pakai sambal kayak gitu. Terus ada tofu sama tofu sama apa namanya udang pakai kacang panjang. Pete, ternyata dia suka pete. Tadi itu aku ini apa nyoba-nyobain agar dia senang. Ternyata dia senang. Ternyata nanti kalau misalnya kita ajak dia ke Indonesia, dia nggak bingung lagi ya sama yang namanya pete. Jadi teman-teman, aku mau kasih lihat kalian Simon makan pete. Baby, pete. So damn that you eat pete properly. Spicy though. Yeah, it's spicy, I know. Very spicy, sangat pedas petenya. Nah, dia makan pete, teman-teman. Bisa dilihat kan? Sambal goreng pete. Orang bule nih, semua. Semua pedas, semua pedas. Nah, ini lihat teman-teman. Batu-batu yang dia lemparin ke pantatku. Sekarang jam 4 sore. Panas, teman-teman. Alhamdulillah, aku tiduran di sini pakai selimut. Selimutnya dia, karena selimutku warna 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 kuning, selimut yang buat nonton TV, aku pakai selimutnya dia. Yang aku tetap aku simpan. Hehehe. Aku sekarang sedang berada di bis, teman-teman, dan ini pertama kalinya aku keluar menuju ke city center. Jadi seperti ini situasinya di dalam bis, ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Jadi kita harus pakai masker, kemudian juga tempat duduknya itu diberi tanda mana tempat duduk yang harus kita duduki dan mana tempat duduk yang tidak boleh kita duduki. Nah, tuh lihat. Tidak ada rame-rame orang. Yes, situasinya mungkin belum 100% normal, teman-teman. Tapi alhamdulillah di sini semuanya lebih baik, keadaan sudah lebih membaik dan di city center juga sudah mulai banyak orang. Tapi dengan peraturan-peraturan yang harus kita laksanakan, alhamdulillah teman-teman ya, doakan selalu. Kami juga dari sini mendoakan negeri kita Indonesia. Sweet Tamarin. A bit dry, a little bit, darling. If I must. Yeah. Is that nice? Stop, that's mine. Yummy. Little sweet. Sore ini aku tuh lagi bikin sate lilit, teman-teman. Ini sate lilit. Kemudian ini sambelnya seperti ini. Dan beberapa masih ada di oven ya, teman-teman. Kenapa aku bikin sate lilit dan aku taruh di piring seperti ini? Karena ini buat tetangga aku, teman-teman. Aku mau ngirim ke tetangga. Nah, sambelnya ini nggak aku pedesin. Jadi hanya cabai besar aja. Cabai besar, kemudian aku pakai gula merah. Aku enak-enakin deh, teman-teman. Ini masih hangat. Sebentar aku kirim ke tetangga di seberang jalan. Kemudian satu lagi nanti aku kirim ke tetangga yang di depan, di pinggir rumah. Jadi ini sate lilitnya aku bikin kayak biasanya kan kalau di Bali tuh kita bikin dari ikan ya, teman-teman. Kalau ini aku bikin dari masih hangat, dari ayam. Kemudian campurannya itu
pakai kelapa, kelapa yang agak muda gitu. Jadi enak banget ini teman-teman tadi udah dirasain sama Simon, dan Simon juga katanya bilang, "Oh, very nice." So, ya, yeah, sebentar lagi kita nunggu yang sebelah sana kloter kedua selesai, kemudian nanti aku akan ngirim ke yang ini buat di seberang, yang ini buat yang di samping. Simon yang di samping nanti aku suruh kirim. Ah, teman-teman, lihat tuh, lucu banget ya. Lucu. Seperti ini bentuknya. Jadi aku pisahin sambelnya agak jarak jauh ya teman-teman, karena takutnya mereka nggak suka sambel. Meskipun ini menurut orang Indonesia nggak pedas, tapi takutnya menurut mereka itu pedas. Jadi aku sekarang mau distribusi dulu ke tetangga aku, tapi aku nggak akan syuting karena privacy ya teman-teman. Di sini orang-orang pada kadang-kadang tuh mereka nggak terlalu suka untuk diekspos gitu. Harus minta izin dulu, birokrasinya jalannya panjang. Jadi ya udah, kita tinggal ngasih aja teman-teman ya. Aku tuh tadi udah kirim ke tetangga seberang jalan dan dia tuh happy banget. Dia sampai bilang, "Oh, ini apa? Ih, wanginya enak banget," katanya gitu. Dan aku nggak sabar untuk mencobanya. Nah, sekarang Simon sedang aku suruh untuk kirim ke samping rumah kakek-kakek tua, tapi baik banget. Jadi aku suruh kirim ke tetangga di sebelah rumah. Aduh, sorry teman-teman, aku bersendawa. Jadi ya happy banget meskipun aku capek masak, tapi kalau misalnya mereka happy ya kita juga happy ya teman-teman ya. Semoga aku nggak bisa bikin kue sih, semoga kedepannya nanti aku bisa bikin kue yang mana aku bisa kirim-kirim ke tetangga. Ya sekarang giliran aku mentreat suami aku dulu, aku mau masak buat dia. Aku belum mandi, aku mau masak cepat, kemudian sholat, kemudian kita makan bersama. Ya hari ini aku mau goreng ikan. Karena kalian sudah menjadi bagian dari hidupku, Cile. Jadi aku mau nunjukin di mana aku sholat setiap hari apabila sedang bekerja, teman-teman. Jadi aku disiapin kamar khusus yang sangat bersih, di mana aku bisa sholat di sini dan mengambil air wudhu langsung di kamar ini ya, teman-teman ya. Tuh lihat, bersih kan? Nah, di sini juga kita ada shower. Biasanya aku ngambil wudhu dengan shower ini menggunakan air panas, air hangat, yuhu. Nah, itu bersih banget ya teman-teman ya. Di sini biasanya aku gelar sajadah, dan seperti ini teman-teman, bersih banget kan? Tentunya sebelum aku sholat, aku minta izin dulu sama senior aku yang bekerja bersama aku. Aku selalu bilang, aku mau sholat, dan mereka tuh teman-teman 100% mereka sangat support aku untuk sholat. Bahkan aku mau cerita nih ya teman-teman ya, salah satu senior aku namanya Lindsay. Waktu itu aku telat sholatnya dan dia yang bertanya, "Ninda, apakah kamu tidak sembahyang?" katanya gitu. Dan aku bilang, "Oh ya ya ya, aku sembahyang sekarang." Jadi alhamdulillah, justru mereka yang kadang-kadang ngingetin, udah sembahyang belum? Udah sholat belum? Aku baru selesai bikin ayam kelapa nih teman-teman, atau biasa juga beberapa orang nyebutnya ayam serundeng. Tapi teman-teman, ini kelapanya nggak aku keringkan banget karena aku pengen ngerasain ada juicy-juicy-nya. Seperti ini ya teman-teman ya. Oh ya, aku juga mau nunjukin sesuatu sebentar ya. Kita jalan dulu. Lagi gerimis mengundang teman-teman. Ini summer loh ya. Aku seneng banget nih teman-teman. Ini lihat nih. Nih, ini daun bawang teman-teman. Aku tuh sengaja aja gitu. Waktu minggu lalu tuh aku nanam-nanam aja. Aku bilang ditanam siapa tahu numbuh. Ternyata numbuh, lihat dong, subur banget. Ih, seneng sekali meskipun cuma 3 pentil, 1, 2, 3. Tapi seneng banget karena dari kebun sendiri. Wah, kalau kayak gini caranya aku bakal lebih rajin lagi untuk nanam-nanam. Lihat deh teman-teman. Aduh, yuk masuk yuk. Hujan nih, hujan, hujan, hujan. Baru aja ya, baru aja tetangga aku tuh gedor-gedor pintu, ngebel-ngebel kayak gitu. Ternyata dia tuh ngembaliin piring yang kemarin aku kasih, apa namanya tuh, sate itu kan. Nah terus dia bilang kayak gini, makanannya tuh benar super-super enak. Dan dia tanya, apa sih ininya resepnya, karena dia mau bikin buat keluarganya dia. Terus aku bilang, resepnya itu ya kelapa, fresh kelapa, terus juga ada apa namanya tuh, bawang putihnya, bawang merahnya, kayak gitu aku sebutin aja. Tapi kan kalau misalnya nggak diliatin bagaimana caranya, mungkin dia bingung ya.
Jadi Tata Lilit itu dia senang sekali, teman-teman. Dia bahkan ngomong kayak gini, oh sausnya juga sambelnya, maksudnya dia. Mereka bilangnya saus, sambelnya juga enak banget. Tapi itu agak sedikit pedas buat suaminya. Tapi buat dia itu sangat sempurna. Padahal teman-teman ya, tahu nggak kalau misalnya sausnya itu aku tuh hanya pakai ini doang, pakai apa sih namanya tuh? Pakai cabai merah besar doang, nggak pakai yang kayak pedes-pedes yang cabai cabai kecil tuh, karena aku tahu ini nggak bakal bisa dan mereka makan cabai rawit kayak kita itu. Jadi cabai merah besar, terus aku masak pakai pakai gula merah, yang pokoknya aku enak-enakin banget. Tahu nggak apa hasilnya? Aku pakai terasi. Jadi mereka tuh aku pakai interaksi, mereka tuh nggak tahu, teman-teman. Jadi kita diam-diam aja. Pokoknya rahasianya adalah terasi. Kalau misalnya mereka dimasakin dan tahu itu bau terasi semerbak mewangi, pasti mereka nggak bakal makan. Karena itu aku buatnya pelan-pelan, jadinya aku nggak dan rahasia-rahasia tanpa dikasih tahu terasi, jadinya mereka nggak tahu. Sama seperti Simon, kalau misalnya aku masak pakaiin terasi dan dia tahu, dia bakalan komen, oh no 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 no, I don't like it terasi, I don't like it terasi. But kalau misalnya dia nggak tahu, it's nice, it's nice. Jadi kalau misalnya setiap masukin terasi, jangan bilang-bilang, karena mereka pasti akan bilang no. Tapi kalau misalnya mereka udah merasakan rasa terasi, mereka pasti bakal ketagihan. Yeay, hidup terasi. Siapa di sini yang senang terasi? Ayo ayo ayo, kamu 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 kamu.